Waduh, suara apaan itu? Masa dari pohon ini ada suara? Aduh, Mio, mau cari toilet di mana ya? Aku udah kebelet gini nih. Wah, Kayuta sih ngajak mainnya nih sampai ke sini-sini. Udah tahu di sini kan waktu itu ada buaya yang joget, Kayuta. Iya, Mio. Aduh, kebablasan nih kita jalannya. Mana ya? Di hutan begini nggak ada toilet nih, Mio. Aduh, aku udah kebelet nih. Udah di ujung tanduk, Mio. Coba cari ke sana, Kayuta. Ke depan situ tuh. Kali-kali aja ada. Iya, Mio. Coba ke depan sini ya. Waduh, kayaknya jauh nih, Mio. Nggak ada dah. Ini masih jembatan begini. Tuh, masih jauh begitu, Mio. Waduh, terus gimana dong, Kayuta? Bingung nih cari toiletnya nih. Iya, Mio. Aduh, mana ya ini jalannya nih, Mio? Ke arah sana kayaknya masih jauh itu, Mio. Nggak ada dah tuh. Malah kayak perkotaan-perkotaan gitu, Mio. Mana tuh? Nggak ada kan toiletnya tuh, Mio. Udah, aku ke pohon tadi aja dah. Pipis di pohon tadi, Mio. Eh, hati-hati, Kayuta. Jangan pipis sembarangan, tahu? Apalagi di pohon kayak begitu. Serem. Ntar kalau ada penunggunya gimana, Kayuta? Nggak apa-apa dah, Mio. Habis udah kebelet gini, ntar aku pipis di celana gimana, Mio? Malu. Eh, ada kamu juga lagi. Udah, kamu tunggu sini ya, Mio. Tungguin, jangan kemana-mana. Awas, jangan ngintip ya, Mio. Iya, Kayuta. Aku tunggu sini ya. Kayuta, jangan lama-lama. Serem tahu ini, udah gelap begini, malam lagi. Iya, Mio, aku sebentaran doang kok. Tuh, pohonnya udah dekat, tungguin Mio ya. Wah, akhirnya sampai juga nih. Aduh, aku udah kebelet banget nih. Halo. Waduh, suara apaan itu? Masa dari pohon ini ada suara? Perasaan nggak ada orang dah dari tadi di sekitaran sini. Siapa yang bicara ya? Kamu mau ngapain di sini? Hah? Itu apaan? Itu kok goyang-goyang warna hijau? Aku adalah penunggu pohon ini. Hantu, kabur Mio, kabur Mio. Ada hantu penunggu pohon. Mio, kabur. Mio, tolongin aku, Mio. Mio, cepetan Mio, kabur. Itu aku dikejar-kejar nih sama penunggu pohon, Mio. Mio. Kenapa kamu tinggalin aku? Mio, kamu jangan kabur. Itu sepeda aku gimana, Mio?